Kapan seseorang wajib menghadap kiblat? Kita katakan seseorang wajib menghadap kiblat apabila dia memenuhi tiga syarat. Seseorang wajib menghadap kiblat apabila dia telah memenuhi tiga syarat. Apa itu? Yang pertama adalah Islam. Syarat pertama adalah Islam. Orang Islam, kalau memang dia Islam ya, berarti dia telah memenuhi satu syarat dari ketiga syarat. Orang Muslim wajib berzakat atau enggak? Mereka belum dituntut untuk berzakat, tapi mereka dituntut untuk bersaksi di hadapan Tuhan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka dituntut untuk berzakat karena dia orang Muslim. Sebelum dia masuk Islam maka tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Ini syarat pertama, saya kira jelas ya. Syarat yang kedua, apabila syarat yang kedua terpenuhi, maka dia boleh memenuhi dua syarat dari ketiga syarat. Satu, menjumpai akhir bulan suci Ramadan dan awal bulan Syawal. Menjumpai akhir bulan suci Ramadan dan awal bulan Syawal. Tadi ada bahas sedikit tentang hilal dan keluarnya bulan. Kalau kita berbicara nanti, kalian mau tanya, itu dipikir apa? Menurut seseorang dianggap menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Pas maghrib malam tadi, maghrib malam tadi lagi matahari terbenam, artinya dia mendapati detik-detik akhir bulan suci Ramadan dengan keberkahan yang kata Allah berlalu ke bulan Ramadan dan langsung bulan baru namanya bulan Syawal. Makanya saya sebut di sini syarat yang kedua di dalam empat menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan. Ya, ya. Jelas.
Yang wajib menunaikan zakat adalah yang mendapati Ramadan dan Syawal. Macam kita mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Dapat Ramadan, panjang umur sampai pada takdiran dapat Syawal. Maka kita sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama Islam, yang kedua menjumpai Ramadan dan Syawal. Sampai di sini jelas apa enggak? Kita lanjut ke syarat yang ketiga. Di syarat ketiga lebih susah. Lanjut. Baik. Kalau itu sudah jelas, ya, syarat yang ketiga, seseorang punya lebih. Lebih apa? Memiliki kelebihan. Jadi, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu, karena memang dia membutuhkan pembantu untuk dirinya dan keluarga yang diharapkan. Ya. Dia memiliki kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya secara pribadi sendiri dan untuk diri orang-orang yang wajib dia nafkahi. Setelah itu dia punya lebih. Kalau memang dia punya lebih, maka dia telah wajib menunaikan zakat fitrah dia memiliki. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Belum paham banget. Anda kasih lebih jelas lagi. Anda kasih lebih jelas. Aneh, ya, saya punya makanan kebutuhan pokok, ya, untuk satu hari doang. Kebutuhan makanan pokok untuk satu hari saya, bahkan saya punya pakaian satu setel, bahkan saya pakai satu hari. Punya tempat tinggal, terus juga saya punya kewajiban nafkahin orang-orang kan, punya istri, punya anak. Saya juga memiliki makanan untuk anak-anak saya setiap kepala. Pakaian satu setel kepala anak-anak saya dan istri saya. Rumah tinggal untuk mereka semua. Ya, tempat mereka bernaung. Saya punya itu. Kalau memang saya hanya punya itu doang, punya satu hari semalam, gak lebih dari itu. Saya cuma punya satu hari satu malam, gak ada lebih. Maka saya tidak wajib berzakat fitrah. Yang wajib berzakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan dari itu. Ya, artinya apa namanya, batasan itu makanan pokok, pakaian pokok, tempat tinggal pokok, bakal diri saya sendiri dan anak-anak keluarga yang wajib saya nafkahi untuk satu hari dan satu malam. Saya punya itu, nah kemudian ada lebih, maka saya telah memenuhi syarat wajib berzakat. Tapi kalau tidak ada lebih, pas hanya segitu atau kurang, maka saya tidak wajib berzakat fitrah. Jelas? Nyambung gak kira-kira? Jelas gak kira-kira nih? Mau diperjelas lagi apa cukup? Ada siapa yang soal? Dia orang Arab, dia paham hasilnya. Penjelasannya dia paham. Patuh mesti lebih paham lagi. Nah kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Paham. Baik. Kalau emang ini udah paham, ya. Ada yang nanya apa enggak? Yang ketiga agak susah sedikit. Lebih. Tenang. Di situ. Nah, ada cakap. Ayo, Pak. Sekalian orang-orang tua juga pertanyaan. Ya. Ini nanya pertanyaan bagus banget. Apa pertanyaannya? Sebenarnya ini bakal dibahas ntar. Tentang kapan waktu menunaikan zakat fitrah. Saya bisa jawab di sana, tapi juga boleh kita jawab di sini sebab berkaitan. Ya, tadi kan kita bilang syarat wajib berzakat menjumpai Ramadan dan Syawal. Ya, menjumpai Ramadan dan Syawal. Sebenarnya belum masuk ke pembahasan waktu, tapi nanti di waktu itu pembahasan
kita menunaikan zakat, itu bakal dibahas waktunya dari sejak masuknya bulan suci Ramadan sudah boleh kita tunaikan zakat fitrah. Namun waktu yang afdal bakal dibahas nanti di sana adalah dari sejak terbit fajar hari raya sebelum imam sebelum sholat Id, itu afdal dan panjang lebar nanti bakal dibahas. Ya. Nah sekarang timbul pertanyaan, Habib, masuk Ramadan saya mau tunaikan zakat lebih awal. Tiba-tiba itu orang belum masuk Syawal meninggal dunia padahal dia sudah menunaikan zakat fitrah. Apa itu? Nah ini di dalam pembahasan fikih dinamakan ta'jilu zakat. Ta'jilu zakat artinya membayar zakat lebih awal sebelum jatuh temponya, sebelum datang temponya. Ta'jilu zakat. Ta'jilu zakat hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan dua syarat. Hukumnya boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, ya, ketika dia menunaikan zakat, ya, di waktu yang belum jatuh tempo bahasanya, ya, dia dalam keadaan memenuhi syarat wajib berzakat. Dan ketika apa namanya datang waktu wujud itu ketika dia dapetin bulan Syawal, dia pun dalam keadaan memenuhi syarat, maka zakat yang dia boleh tunaikan di awal waktu itu dianggap sah. Tapi kalau ini pertanyaan, dia bayar zakat duluan, ya boleh, tapi nggak dapetin bulan Syawal, keburu meninggal. Artinya ketika saat datang bulan Syawal atau itu datang dinamakan waktu wujud, dia belum keburu meninggal, ternyata terbukti dia nggak memenuhi kewajiban, nggak memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Apa hukumnya? Bagi ahli warisnya berhak meminta balik itu zakat yang sudah ditunaikan, berhak. Tapi kalau membijaksanakan orang kan ya cuma sebungkus beras, ya udahlah mau diapain gitu. Tapi ahli waris berhak untuk meminta balik dan wajib bagi sampai namanya bagi al-mustahik kalau memang dia diterima untuk mengembalikan yang kamu minta gitu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ketika kita menunaikan zakat lebih awal sebelum waktu wujud, syarat yang kedua pada saat datang bulan Syawal, orang yang kita berikan zakat, kita serahkan zakat kita kepadanya itu masih statusnya sebagai asnafus samaniyah. Contoh, tanggal 1 Ramadan anda bayar zakat kepada seorang fakir atau miskin, ya, udah, anda lebih dulu bayar. Begitu masuk Syawal, malam takbiran, terbukti ini orang dapat warisan dari bapak moyangnya jadi miliuner, lebih kaya dari anda, ya. Apa itu hukumnya? Nah ini zakatnya boleh dia minta balik, anda tunaikan kepada yang berhak di waktu ini. Sebab waktu datang Syawal, waktu tempo itu jatuh tempo, dia bukan mustahik. Sedangkan zakat wajib ditunaikan kepada mustahik. Dia bukan mustahik saat datang waktu tujuh, sehingga itu boleh lari dan dia wajib mengembalikannya. Gitu, jelas. Ada kira jelas. Ada lagi yang boleh. Jadi titiknya di situ.
saat terbenam matahari hari terakhir. Kalau memang saat terbenam matahari waktu terakhir dia memiliki kelebihan, maka dia memiliki apa namanya, dia wajib berzakat fitrah. Tapi di titik itu dia tidak memiliki kelebihan, maka dia tidak wajib berzakat fitrah, walaupun sebelumnya atau setelahnya dia jadi orang kaya besar. Gitu. Di titik itu, saat terbenam, detik-detik terbenam, dilihat keadaannya bagaimana. Dia punya kelebihan. Punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya. Untuk satu hari, satu malam, yaitu malam hari raya dan hari ini. Ya. Untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi. Ada lebih. Punya kelebihan, tapi di sisi lain dia punya utang. Apakah utang menggugurkan kewajiban dia berzakat atau tidak? Ini pertanyaannya kan gitu. Apakah utang menggugurkan kewajiban berzakat atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Razi. Fahadid deh, ya benar, wujud zakat amdal. Al-Imam Ar-Rawdi menyatakan, sebentar, saya pastikan dulu. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Rawdi. Al-Imam Ar-Rawdi, Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Rawdi, maunya dia punya pendapat, walaupun dia punya hutang, di sisi lain dia punya hutang, tapi hari itu dia ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya, dia punya kelebihan, maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah, walaupun di sisi lain dia berhutang. Jelas. Ibnu Hajar bilang tidak. Kalau memang dia punya hutang, ya kayak tadi pertanyaannya, punya kelebihan pokok dari kebutuhan pokoknya, tapi di sisi lain dia punya hutang yang apa namanya, meraup segala kelebihan itu, ya, maka Ibnu Hajar bilang dalam hal ini dia tidak wajib berzakat. Jadi perbedaan pendapat antara ulama. Ibnu Hajar bilang gugur kewajiban, Al-Imam Ar-Rawdi mengatakan tidak, tetap wajib berzakat. Dari kedua imam ini, siapapun pendapat yang kamu pilih, silakan. Jelas. Sampai di sini, ada yang mau nanya? Ya. Satu-satu ya, yang jawab. Punya kelebihan. Kebutuhan pokok jelas. Terus ada lebih. Cuman lebih ada, cuman sedikit lebihnya. Ini lebihnya, ya. Kalau mau dibeliin beras 3,5 liter gak cukup. Jadi ada lebih. Cuman mau beliin beras 3,5 liter gak cukup. Wajib berzakat apa enggak? Tetap wajib berzakat sebab dia punya kelebihan. Memenuhi syarat wajib apa enggak? Memenuhi syarat wajib berzakat. Nah, kelebihannya itu kan mau dibeliin beras 3,5 liter gak cukup. Ya sudah, beli seadanya. Cuman bisa 2,5 liter, ya udah. Beli itu beras 2,5 liter, zakat dengan 2,5 liter. Jelas. Itu satu. Dan juga, ini pembahasan bakal masuk pembahasan berikutnya juga. Tahu apa pembahasannya? Nanti bakal dibahas di sini. Ntar deh. Punya kelebihan, tapi sedikit kelebihannya, nggak cukup untuk beli berasnya, maka beli dengan apa yang dia cuman bisa mampu 1 liter doang, tapi ada kelebihan kan, maka 1 liter ini ditunaikan. Jelas. Pertanyaan kedua tadi tanya apa? Punya mobil, punya kendaraan, ya. Itu namanya orang kaya. Imam Al-Haddad bilang, Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasihat ini, ya, ya, halaman 152, 153, di Kuitang juga kemarin terakhir dibahas.
Imam Al-Haddad bilang, "Mufi zakat al-fitr tadyiq." Yaqulu 'anhu kathir min 'amat al-muslimin. Fayukaffiruna 'an al-ikhraj wa yaruna annahum ghayru qadirin 'alayhi wa hum min al-ghadirin. Qala ulama rahimahumullah, "Yubaa'u min al-mata' fi zakat al-fitr ma zada 'ala hudi lailatul 'id wa yawmiha." Wa 'ala ma lam yudammiru min al-kisra wa al-maskan wa nahwihi. وفي ذلك بهجة التضييق وبه جاءت الشريعة فليحذر المسلم من ترك الإخراج مع الاستطاعة. الحبيب عبد الله بن عبد الحداد في dalam kitab Sahih ini menegaskan bahwasanya zakat fitrah itu ketat hukumnya, sangat ketat, tidak main-main, sehingga banyak orang awam menganggap dirinya tidak memenuhi syarat wajib. Padahal kenyataannya kalau dia mau belajar, dia memenuhi syarat yang wajib. Seperti apa contohnya? Imam Al-Haddad mengutip ucapan ulama. Ulama bilang macam ini dari pertanyaan. Melihat dirinya, ya kebutuhan pokok pas, nggak lebih. Tapi punya mobil, anda nggak bilang mobil, punya handphone. Handphonenya yang merek Samsung harga 5 juta. Saya mau tanya, handphone kebutuhan pokok atau bukan? Televisi? Punya. Baik. Punya TV, punya handphone, punya motor. Nah, terus apa lagi dia punya? Macam-macam handphone-nya punya, iPad-nya dia punya, laptop satu. Waduh, itu kalau dikumpulin semua tuh, ente bisa bangun kontrakan. Imam Al-Haddad bilang, kata ulama orang yang kayak begini, itu barang-barangnya dia jual demi untuk menunaikan zakat fitrah, hukumnya wajib. Kalau emang gak ada lagi lain, kecuali harus menjual, dia wajib menjual barang-barangnya demi untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Jelas. Jadi, tadi ketika seorang yang pas-pasan tidak ada kelebihan zakatnya, pokoknya kemudian di pertengahan Ramadan misalkan ia mendapat jasa mustahik dari amil, Tujuannya itu apakah berarti ia menurut menjadi wajib? Sekarang saya bilang titik waktunya kapan? Saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan. Enggak lihat sebelumnya atau sesudahnya, lihat di titik itu. Di titik waktu tersebut dia memenuhi syarat atau tidak? Oh, pas, nggak ada kelebihan, nggak ada lebih, maka dia tidak wajib berzakat. Ya, dia tidak wajib berzakat. Tapi kalau di titik ini dia ada lebih, dan kelebihannya mungkin dia dapat dari zakatnya orang-orang yang menunaikan zakat sebelum datang malam takbiran. Kita nggak bicara orang-orang yang sebelum malam takbiran, tapi kita bicara dia di titik waktu tersebut, titik-titik itu dia punya kelebihan atau tidak. Kalau memang dia punya kelebihan, maka dia wajib berzakat fitrah walaupun kelebihan yang dia dapatin dari zakat. Ya, walaupun kelebihannya nggak seberapa, selama dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarga yang wajib dia nafkahin, dia ada kelebihan, maka dia wajib berzakat. Walaupun di sisi lain dia saat itu juga berhak menerima zakat. Bagaimana itu? Ya, aneh mau mudik ke kampung aneh di Surabaya misalnya. Ya, ongkosnya itu kan gede lumayan. 250.000, nggak tahu kayaknya naik. Iya, bisa 500.000 pulang pergi. Nggak punya ongkos aneh untuk sampai ke sana. Ada namanya Ibnu Sabil. Tak bakal kita bahas. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bagian dari mereka yang berhak menerima zakat. Detik-detik terbenam matahari, dia punya kebutuhan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, ya. Walaupun dia ngontrak, ibaratnya, bakal dirinya, bakal anak keluarga yang wajib dia nafkahi. Ada lebih sedikit. Wajib menunaikan zakat atau enggak? Wajib dia menunaikan zakat. Ya.
Di sisi lain dia pemudik nggak punya duit, berhak menerima zakat ya, berhak menerima zakat sebagai pengusaha bil, berhak menerima zakat. Nah dia sekarang untung, dia berhak menerima zakat dan dia juga wajib menunaikan zakat. Jelas. Contoh lain, ini kan kebutuhan pokok nggak banyak. Palingan kebutuhan pokok seseorang, ya pakaian yang dia pakai udah punya, makanan bakal sehari semalam palingan kalau dihitung pakai duit 20.000. Bakal dirinya sendiri, rumah kontrak, kok belum bayar kontrakan, utang. Saya bilang kan tadi ulama berpendapat bahwasanya utang nggak apa namanya nggak menggugurkan kewajiban berzakat. Bagaimana ulama yang lain mengatakan menggugurkan? Ya. Dan dia punya kelebihan sedikit, wajib berzakat. Walaupun statusnya dia seorang miskin, seorang fakir, berhak menerima zakat, tapi juga dia wajib menunaikan zakat. Jelas. Lanjut, ada yang mau nanya sampai di sini? Boleh, yang penting itu punya kelebihan berarti itu wajib berzakat. Ya, kelebihan. Nah, kelebihan yang jadi tuntut sama Allah enggak banyak. Kelebihan yang jadi punya berapa banyak? Bisa enggak menunaikan seluruh kewajiban zakat? Oh, enggak bisa. Ya udah, yang itu bisa, tunai. Enggak harus mengutang. Enggak harus mengutang.